bahan-bahan membuat umpan wader, biskuit, telur, dan bawang. Pertama kita pakai biskuit 2, telur kita haluskan. Agak berantakan ya, agak berantakan. Slow. Hilang aja slow. Sudah halus? Masih belum halus? Kalau bisa yang halus biar lebih perfect umpannya. Untuk bahan yang selanjutnya, langsung kuning telur. Sampai tercampur rata bahan yang tadi udah dihaluskan. Ngerok. Sampai benar-benar halus. Sampai gimana itu teksturnya? Kenyal. Apa kok udah halus? Kenyal. Sampai kenyal. Kalau udah tercampur rata, kita tambahkan 1 siung bawang putih. Jangan banyak-banyak. Tambahkan 1 siung bawang putih dan banyak-banyak 1 siung aja, dan itu harus dihaluskan terlebih dahulu ya bang ya. Ya, tahap selanjutnya ini menghaluskan bawang putih yang 1 siung tadi ya, buat campuran adonan yang sebelumnya. Usahakan sampai halus biar tercampur rata dengan adonan yang telah kita buat tadi. Yeah.
dan dicampur dengan adonan yang telah kita buat awal tadi ya. Sampai benar-benar halus. Ya, tambah mantap. Semakin rata semakin bagus nanti. Dan semakin banyak ikan-ikan yang tergiur untuk melahapnya. Lihatnya sangat-sangat handal sekali. Yang mencampur-mencampur ini sangat handal sekali, profesional. S3 pencampuran umpan lil wader. Gimana? Teksturnya udah bagus? Lihat-lihat mantap juga. Dan ini sudah selesai ya, tahap pencampurannya. Semua bahan sudah tercampur rata. Langsung saja coba. Lumayan tadi guys, umpan yang kita bikin tadi sebelah. Uceng lumayan uceng. Strike lagi, water. Yuk lanjut. Kita coba lagi untungan. Strike lagi, strike. Jos, umpannya cuy, umpan bikinan. Mantap, mantap. Stres lagi. Cokot ya aku sih ditarik iki sing oleh. Oh, mantap. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Track lagi, mantap. Dan suasananya itu track juga, track juga guys. Cakelan kencang. Hujannya turun cuy, turun hujan, wah.